Pemirsa, memperingati Hari Internasional Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret, komunitas penyelam profesional perempuan Indonesia diving bersama penyandang disabilitas. Kelas uji coba menyelam ini diikuti oleh 10 orang peserta. Kegiatan ini memberikan antusiasme dan juga motivasi positif kepada para perempuan untuk menjadi diri sendiri, serta mampu mewujudkan hak-hak sebagai perempuan dan mencoba hal yang baru. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membagikan kebahagiaan dan pengalaman baru dalam mencoba kegiatan bawah air kepada penyandang disabilitas. Didampingi oleh para instruktur dan juga dive master selam perempuan, para penyandang disabilitas bisa mencoba menyelam yang unik, menarik, dengan aman dan juga menyenangkan. Monggo, terserah yang mana yang comfortable gitu ya. Kalau bermasalah, yes, good. Nanti aku akan tanya. Oke. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Bunga Ayu di Simpruk, Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana keseruan diving ya hari ini. Ya, Bunga, selamat siang. Apa pesan yang terselip dari diving bersama penyandang disabilitas hari ini? Halo, selamat siang Deta dan juga Wilson. Dan beginilah aktivitas yang ada di kolam renang Simpruk. Meskipun panas kali ini cukup terik, tapi tidak membuat patah semangat buat teman-teman dari komunitas penyelam perempuan profesional Indonesia. Nah, kali ini seperti yang di belakang saya nih, aktivitas menyelam atau diving, yaitu dari teman-teman PKP3I dan juga teman-teman difabel masih berlangsung. Nah, teman-teman bisa melihat pemirsa di layar kaca Anda, beginilah caranya dari teman-teman pada saat melakukan proses menyelamnya. Dan kita akan coba bergabung di sini dengan teman-teman kita yang dari teman-teman difabel. Kita akan berbagi dan bercerita bagaimana ya kesannya menjalankan menyelam pertama kalinya. Di sini sudah ada Mbak Diva, tadi kami sudah berkenalan. Halo Mbak Diva. Halo. Mbak Diva, tadi pertama kali kah menyelamnya? Iya, baru tadi pertama kali sih Mbak. Pertama kali ya. Gimana itu berbagai sharing untuk pengalaman pertama kalinya? Yang pasti seru banget sih, karena aku emang suka berenang kan. Jadi ini pengalaman pertama dan sangat menyenangkan banget sih menurut aku. Ada kendala nggak tadi sempat ketika tadi perjalanan menyelamnya itu? Enggak sih, menurut aku enggak mengalami kesulitan sama sekali sih. Karena kan dibantu dari instrukturnya juga jelas, jadi kita tinggal ngikutin aja. Nah itu tadi next time Mbak Diva pengen lagi enggak mencoba tadi keseruan seperti itu? Kalau emang ada kesempatan, pasti bakal nyoba lagi sih. Tapi Mbak Diva tadi sempat ngerasain enggak kayak ngerasa mau ketenggelam atau gimana, atau ketakutan kayak gitu? Alhamdulillahnya enggak takut sih, karena aku emang emang dari dulu pengen, jadi seneng aja jatuhnya gitu. Oke. Mbak Diva, ini hari Women's International Women's Day nih. Apa nih tanggapannya buat Mbak sebagai perempuan juga? Semoga perempuan lebih bisa di-equalkan, disetarakan juga untuk difabilitas perempuannya juga tidak mengalami banyak diskriminasi gitu. Oke. Terima kasih Mbak Diva. Nah, itu tadi Wilson dan juga Deta, pesan apa yang disampaikan pada hari ini adalah untuk memperingati Hari International Women's Day. Yang pastinya mereka sebagai teman wanita juga pengen membuktikan bahwasanya mereka juga bisa. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Bunga Ayu atas laporannya dan juga pesan-pesannya, bincang-bincangnya dengan tadi kaum disabilitas. Semoga ini bisa menjadi mengingatkan lagi kepada kita untuk tetap bisa memperjuangkan hak sama kepada semuanya. Betul sekali, emansipasi wanita ya. Mau wanita, mau perempuan, wanita ataupun pria, semuanya sama. Yang penting kita sama-sama berjuang untuk Indonesia.